Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حمدنا لله ربا ومن إسلام دينا ومن رسوله ورسلنا علما ورزقنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا selanjutkan kajian kita tentang syarat tauhid sebagai upaya kita untuk mengukuhkan akidah kita, iman kita, karena akidah yang kuat akan mempunyai daya dorong yang kuat untuk istiqomah dalam beribadah. Jika manusia sudah mempunyai dorong yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, akan menjanjikan keselamatan kebahagiaan hidupnya, dunia dan akhiratnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih bahas mengenai kedudukan dari akidah ini hubungannya dengan perjalanan para ulama dalam ayat untuk memahamkan akidah ini dengan segala perjuangannya dan kesulitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahada tauhidu khasatul khas. Al-Fatihah memperkibahan Allah min asma'i sifat. Sahibul hissis salim wal aqli mumayyizi laisa bihajati ila tariqati ahli talab. Salah satu temanya adalah bahwa pemilik akal yang sehat, ya, sahibul aqli salim al mumayyiz al hissi al mumayyizi laisa bihajati ila tariqati ahli talab. Orang yang mempunyai akal yang sehat, yang normal, yang baik-baik saja, itu dia tidak membutuhkan metode yang ditempuh oleh ahli kalam. Nah, di sini ahli kalam yang di ujungnya itu adalah perdebatan mengenai al-ittihad. Al-ittihad itu maksudnya misalnya di Indonesia pernah kami, yaitu sesi kejenar yang mempunyai akidah yang menyebih dan terwujud, yaitu manung tadi kawalulan pasti. Meskipun ini nanti multi interpretasi, bagi yang anti dengan tasawuf itu artinya nanti syirik, bagi yang pro kepada sufi maksudnya adalah kedekatan seorang hamba kepada Tuhan yang tidak sampai kepada kesyirikan, tapi maksudnya sakit ingin mendekatnya kepada Allah SWT. Itu tidak kita bahas di kitab ini. Artinya lebih kepada substansi dari judul ini, yaitu apa, bagaimana kaum muslim supaya jangan sampai memiliki akidah yang sesat. Inti sari akidah Islam adalah mengajak kepada ketauhidan supaya disembah hanya Allah SWT semata. Ada perbedaan para ulama akidah, yang satu dibilang ini tauhid, satu dibilang syirik. Apapun itu, asalkan pada prinsipnya mereka ini menekankan kepada
supaya yang disembah hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu supaya betul-betul memang itulah yang menjadi harapan, jadi tujuan, dan itulah yang dilakukannya, diamalkannya sejauh ini. Wakuru man lahu hissun salimun ba'aklun yumayyizu bihi yahtaju bil istidlali ila awdhu'i ahli al-Qur'an wal jadal wa istilahihim wa turkihim. Jadi setiap orang memiliki indera yang sehat, yang normal, akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, benar dan salah, itu membutuhkan untuk diberikan beberapa hujan dalil petunjuk supaya meninggalkan meletakkan metodologi ahli kalam yang tadi, yaitu yang Imam Syafi'i juga menolaknya, ternyata penolakannya itu punya dengan paham etihad. Paham etihad yaitu menggoling kawulunan gusti, yang arahnya nanti dikhawatirkan, ya dikhawatirkan bukan pasti, dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan karena merasakan kedekatan yang amat sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau ternyata tidak demikian, ya berarti tidak termasuk di dalam peringatan tema ini. Sebagaimana yang penulis kitab ini juga menjelaskan, berumpama yang kau bisa memira fi syuruki fi syuruki wa syubahin ya sunnahu biha al-hayatu wa dunya. Jadi dikhawatirkan bisa jadi mereka yang menekuni paham etihad itu, manunggalin tarbusti itu akan terjatuh pada keraguan, kebimbangan, kesamaran, nanti bisa tersesat, malah tambah ragu. Karena apa? Fa'idu tauhidah innama yang fa'idah salimah wa muslimihi minta nikah. Karena tauhid yang benar itu pasti akan datangkan manfaat apa? Kemantapan hati, terjauhkan dari kebimbangan, keraguan, ya. Wahada wal qurbu asalimu alladhi la yiblihu illa man Allah biya. Sementara hati yang bersih, hati yang sihat itu, itulah yang menjadi syarat. Karena Allah tidak akan menerima kedatangan seorang hamba apabila dia jadi ahli surga kecuali apa? Dia datang kepada Allah bi qalbin salim. Illa man atallaha bi qalbin salim. Kecuali orang yang berjumpa dengan Allah, menemui Allah dan karena memiliki hati yang bersih, yaitu hati yang menggelora, dipenuhi dalam hatinya itu semangat untuk mengesahkan Allah SWT. Semangat untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Wala syakka anan tawha sani basal ismin tawhid alladhi idda'au annau tawhidul khasa khasa yantai ila fana alladhi yusambiru ilaihi wabibusuh. Karena berdasarkan dia semenjak kekhawatiran dari penulis kitab ini, saya Ibn Abu Isini khawatirnya nanti terjatuh dalam kesyirikan, ya kalau tidak berarti ada masalah. Wa ta'abun khatirun yufdi ila ilal intihad. Jadi ujung-ujungnya setelah fana adalah intihad, setelah merasakan kebinasaan nanti akhirnya yang muncul adalah itihad, itu paham menyatunya antara hamba dengan Tuhan. Meskipun ya ada seorang penyair yang dicurigai nanti terjatuh dalam kesyirikan itu, ketika diteliti juga lakin dakara lahdun mujmalan muhtamalan, sebenarnya juga masih sebenarnya umum, artinya apa? Artinya sebenarnya masih global, tidak sampai memastikan kalangan sufi itu pasti terjatuh dalam kesyirikan, tapi ungkapan-ungkapannya bisa berpotensi jatuh ke dalam kesyirikan. Wa qasama billahi jahda imanihi innahu ma'ah wa rasalaka al-fadhu asyakiyah alatillah ijmalan biha ka'anah. Kenapa mereka tidak memilih kepada yang jelas-jelas saja, yang tidak multi tafsir, yaitu apa?
bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan apa yang telah Allah tuntunkan dalam hukum sunnah yang sahih. Ma'ana ma'ana alladhi hama hawlahu am kana maqluban minna anata asyari alaih wa ta'ana sayidai mafi. Karena apapun cabang-cabang iman atau ketauhidan itu pasti sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Fa'inna ala rasuli al-balaghu min, karena kewajiban Nabi tidak didapatkan adalah menyampaikan seterang-terangnya. Artinya hajat kepada tauhid yang benar mengisahkan Allah yang benar itu pasti sudah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'inna qala ar-rasulu hadha tauhidun 'amman wa hadha tauhidun khas wa hadha tauhidun khas. Karena Nabi juga tidak pernah menyampaikan tauhid umum, tauhid khusus, tauhid khusus itu tidak ada. Awma yakuluhu min hadzal ma'na, atau yang lebih dekat, yang dekat kepada makna. Maka kemudian kita pikirkan jangan sampai kita ini berlebihan di dalam beragama. Supaya kita berlebihan dalam beragama. Bahana damul gulubi fitin, tercelanya berlebihan dalam beragama. Bahana kalamullah al-munazzamu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa di sunnatul rasul, bahana kalamu khairul gulun ba'da rasul. Apa itu pegangan akidah bagi kaum muslimin hari ini? Ya, apa yang firman Allah, Al-Quran, sabda Nabi, sunnah Nabi, hadis Nabi, kemudian apa yang diungkapkan, diucapkan, dibimbingkan, dilakukan oleh khairul qurun ba'da rasul, itu generasi terbaik setelah Rasulullah, itu siapa? Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wasadatul 'arifin wal 'a'imah, termasuk dalamnya adalah para penghulu-penghulunya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, para ulama, para fuqaha, ya, para ahli ilmu dalam Islam yang sambung menyambung dari masa ke masa. Al-jadikru hana fiha, apakah ada mereka menyebutkan tambah ini? Ya, tidak ada juga. Ada min syadat gului, ini termasuk kategori apa? Berlebihan dalam beragama. Al-musbihi ini gulung itu khawarij, ini bisa terjatuh ke dalam seperti yang dilakukan dari kelompok yaitu khawarij, kelompok sesat yang namanya khawarij. Bagi gulungin nasara fitirihim, bahkan khawatirnya nanti malah terjatuh dalam berlebihannya orang-orang umat Nasrani dalam agama mereka, itu apa? Sampai menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang. Kalau akidahnya itu dalam lintas masalah etihad itu berlebihan, khawatirnya terjatuh di dalam kesyirikan. Meskipun sebagaimana dikatakan oleh Tuzbah, misalnya kaum muslimin itu sebenarnya terjauhkan dari kesyirikan, hampir mustahil syirik. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sholawat. Sholawat itu mengunci kaum muslimin sehingga mustahil menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau apa keberlebihan yang hulunya umat Nasrani itu adalah Nabi Isa itu namanya Nabi, Nabi Rasul dijadikan sebagai Tuhan atau anak, itulah disebut hulu. Menjadikan makhluk sebagai orang, menjadikan hamba sebagai Tuhan. Kalau macam gimana? Jangan menganggap mustahil. Karena kalau padanannya, kiasnya adalah nabinya, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tidak diajari sholat pada Nabi Isa umatnya. Tetapi kaum muslimin memiliki perintah namanya sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah telah menyebutnya bersolat kepada Nabi, ya, orang beriman bersolat kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi Sallallahu. Nah, dengan ungkapan salatnya apa? Allahumma salli, Allahumma salli, itu sudah memuji, memustahilkan kaum muslimin memperoleh
mengorbankan Nabi Muhammad SAW. Karena aku sholawat itu langsung berupa doa Allahumma ya Allah, mintanya kepada Sholli, itu sampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini kaum muslimin meminta kepada Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun kaum muslimin tidak akan pernah mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia terjadi kepada umatnya Nabi Isa alaihi salam yang menyatakan dia adalah anak Tuhan itu satu di antara tiga innallaha salisu salah semua dan keberlebihan yang lainnya. Sebagaimana dia berikan dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah firmankan, ya ada kitab yang ada kitab, la taglu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, janganlah kau mengatakan tentang Allah kecuali yang betul saja. Kenapa? Karena mereka ini tiba-tiba mempunyai keyakinan Allah itu memiliki misalnya. Atau dalam ayat lainnya kuliah kitab la taglu fi dinikum ghayr al-haqqi dari kitab, janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian dengan alasan yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'akum, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsunya satu kaum qaddallu min qabl, yang mereka sesat sebelumnya. Wa dhallu katsiran, dan mereka menyesatkan banyak orang. Wa dhallu sama isa, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 70. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tusaddidu fa yusaddidullahu alaikum, janganlah kalian berlebihan di dalam agama, lisannya Allah akan ya, jangan kalian keras di dalam agama, insya Allah akan keras kepada kalian. Bahina mangkana qablakum saddatu, karena umat sebelum kalian itu mereka keras di dalam agama, fa saddallahu alaihim, maka Allah pun ya keras pada mereka. Fatilka baqiyahum bisumami wa tiyarat, itulah sisa-sisa mereka di dalam gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah. Rabbaniyatul ibtada'u, yaitu para rahib yang mereka itu membuat bid'ah, apa buat ajaran-ajaran yang baru, di antaranya yang paling krusial yaitu menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak dan bid'ah yang sangat besar. Maka tabanna alaihim, kami yaitu Allah semua tidak pernah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan hal yang demikian. Ini hadisnya Abu Dawud. Nah, inilah untuk sekalian gambaran mengenai apa al-ghulu fi din, yaitu berlebihan dalam agama. Jadi prinsip utama yang perlu saya ingatkan, kita dengar orang berlebihan dalam agama itu yang pertama kali perlu di pastikan itu maksudnya adalah memastikan kaum muslim itu tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Berlebihan itu maksudnya apa? Melebihkan harusnya hamba yang hamba, nabi yang nabi, tiba-tiba diangkat menjadi Tuhan. Itulah hulu yang pertama dan utama yang harus betul-betul dijauhkan dari kehidupan kaum muslim. Dan dalam bab ini, saya kira hampir tidak ada. Ini tidak ada. Kalau muslimin yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Nanti tinggal mungkin apa, turunannya. Turunan dari perkara yang besar, yang kesyirikan itu apa. Tentunya itu yang perlu di, kemudian di belajar dengan sesama, jangan sampai kemudian sesama kaum muslim itu dia saling menuduh atau saling memfitnah, ya apa yang mana yang syirik, ya mana yang tawassul, mana yang
tauhid ini harus dibahas secara hati-hati, jangan sampai ya tawasul dibilang syirik ya. Tawasul juga bermacam-macam, ada tawasul soleh, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, yang sudah meninggal, itu semuanya adalah menjadi kajian para ulama akidah yang sudah lama tapi berbeda pendapat ya. Itu sah saja untuk diamalkan mengikuti apa yang diyakininya ya. Saya jangan sampai kemudian gampang menurut sendirinya itu sebagai berlebihan dalam beragama. Bisa jadi kita belum tahu tadinya, kita belum tahu dasarnya, atau mungkin dasarnya berbeda, dalilnya berbeda, ayatnya mungkin dibagi berbeda, hadisnya mungkin dibagi juga berbeda, sehingga kemudian memungkinkan terjadi perbedaan di dalam amalnya sebagai ekspresi perwujudan dari akidah yang diyakininya. Itu tidak ada masalah. Maksudnya harus memahami, menyiapkan diri untuk bisa toleran segala macam perbedaan yang ada, dan yang lebih penting lagi bagaimana bisa bersatu di tengah perbedaan yang dimiliki. Bahkan kita masih berbeda dengan cabang-cabang akidah, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau pokok-pokok akidah misalnya apa meyakini misalnya Muhammad sebagai Tuhan, itu jelas syiriknya. Itu tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat dalam masa itu ya. Tinggal mungkin perlu diselaraskan dan sampai ke muslimin sering tidak menyimpan dengan cabang-cabangnya atau rincian-rincian dari tak akidah itu yang mungkin perlu diselaraskan, disinergikan supaya bisa meminimalisir ketegangan-ketegangan yang ada pada kaum muslimin yang tidak perlu. Dan ini kita hiasi dengan beberapa kita misalnya seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai itu yang dilarang untuk berceramah di tempat tertentu atau di masjid tertentu di daerah tertentu. Ya, kita masih mengalami situasi seperti itu. Ini situasi yang sebenarnya memprihatinkan ya. Lepas dari mungkin memang ada kesalahan-kesalahan, ada kesalahpahaman, ya, atau mungkin ejekan-ejekan. Tapi ini harus diakhiri ya. Sebaiknya masing-masing bisa menahan diri, masing-masing bisa membuka diri apa yang menjadi keyakinannya, pemahamannya, untuk dicarikan titik temunya. Minimal bisa saling toleran, minimal bisa toleran. Sehingga kedepannya tidak perlu lagi ada pembubaran kebencian. Ceramah di media sosial, di YouTube misalnya, ya silakan di tanya di YouTube ya, kalau salah silakan di apa diklarifikasi atau diluruskan di media yang sama, jangan kemudian di dalam untuk bicara itu bagian dari kemunduran jelas-jelas sesatnya, jelas-jelas membahayakan kaum muslimin ya, tentu tidak boleh. Kalau sepanjang hanya perbedaan yang tidak berdisiplin, harusnya apa? Harusnya bisa toleran. Nanti kalau misalnya dalam ceramahnya mengajak ternyata ada yang dipandang diri, selalu diklarifikasi, diminta ketemu, ditanyakan bagaimana maksudnya, dan seterusnya. Sehingga itu jauh lebih baik daripada dibubarkan atau dihentikan, saya kira. Jadi bagus malah ikut saja. Ikut misalnya si Ustadz Mulan itu terekam di media sosialnya, misalnya dia bisa mendukung khilafah misalnya. Dan di daerah itu mulai. Daripada persepsi masing-masing, mendingan ketika dia datang, datangnya sebagai peserta pengajian, nanti tanyakan langsung di situ. Apa maksudnya? Ideologi kenapa tak langsung ya silakan diperbandingkan secara ilmiah sehingga umat tercerahkan, bukan malah memelihara fanatisme golongan. Apapun yang disampaikan di media sosial bisa diminta kemujarkan dan bisa ditanyakan, yang pro yang putra kan bisa punya hak untuk bertanya.
bukan malah dihentikan atau ditiadakan. Itu malah tidak sehat. Yang sehat itu misalnya, misalnya ada Ustadz yang menyatakan ibunda ayah ibu Nabi masuk neraka, besarnya hadis Nabi yang dianggap melukai pemahaman masyarakat setempat, misalnya seperti saya bukan dengan cara di brandel, bukan dengan cara kategori ceramah, malah kesempatan untuk disilang saat terbuka mohon dijelaskan kembali apa maksudnya Ustadz menyatakan demikian, dalilnya apa, dan bagaimana kalau ternyata ada pendapat yang berbeda, sikapnya Ustaz bagaimana. Nah, itu lebih bagus. Itu lebih mencerahkan, lebih membuat umat ini bisa dekat, bisa bersama. Kalau misalnya saling trader, saling apa namanya, menutup, ya saling, itu nanti malah umatnya malah semakin fragmentasi. Saya kira sama. Disayangkan ya. Kita butuh segera bangkit. Untuk bangkit harus bisa bersatu. Bersatu ya, bisa saling toleransi. Bisa saling memaklumi ketika ada berbeda. Di sini banyak. Kalau memang ternyata bohong, ya bilang. Di Madura yang kami mengutip risalah kita. Terus jemaah saya senasai ternyata apa ada yang dipotong yang biru sudah verifikasi ya selesai pembinaan sudah itu saya kira lebih bagus segera dibuka lagi masjidnya dan semuanya tema-tema ini sangat banyak tujuannya apa sebenarnya sikap hulu dalam beragama baik isinya yaitu misalnya mempertuhankan Nabi atau sikap ya menghadapi perbedaan berlebihan juga karena nggak mungkin kita itu menyatukan umat supaya satu umat itu mustahil ya. Walau syaa ngajarkan kalau mengendaki bisa umat dibuat umat yang satu itu bisa karena kadang sulitnya bagi Allah tapi Allah tidak mengendaki. Ujiannya manusia hidup itu adalah keragaman atau kebinekaan. Itu ujiannya. Karena kalau mengendaki bisa dibuat semua setuju semua tidak ada beda pendapat. Apakah bisa Allah? Bisa. Inna dzalika 'ala Allahi yasir bagi Allah itu mudah sekali. Tapi Allah tidak mengambil opsi itu. Karena apa? Ini ujian bagi kita. Gimana diuji dengan keragaman, perbedaan, perbedaan. Besar, kecil, itu bisa nggak tetap dalam kendali kecil. Nah, karena itu semua tema-tema yang selama ini disesekan sudah waktunya untuk dikomunikasikan. Waktunya untuk didialogkan. Baik di sos yang bisa langsung tanya jawab klarifikasi. Jadi jangan malam menutup diri, jangan malam kayak dengan kata-kata dikit. Kita tradisikan di sini, kalau kita tradisikan, misalnya apa, salah jalur, semuanya diraskan, disirikan. Karena apa-apa di tubuh umat ini, ulama yang mau dua macam ini, ada yang menghadirkan untuk diraskan, semuanya disirikan. Dan juga itu memiliki argumen yang sama-sama kuatnya, sehingga jangan sampai kita perlu kaya perwakilan semuanya akhirnya umat ini bisa memahami bahwa itu adalah semuanya milik kita dan bisa yang bisa dikerjakan perkara kita lebih memilih yang mana itu bisa dikerjakan kalau lebih dari itu namanya guru ya karena apa membuat sesuatu yang sebenarnya itu hanya lebih setiap diangkat di kesalahan secara itu Nabi yang melakukan. Itu adalah persepsi atau pandangan ulama setelah
mengkaji Quran dan Sunnah, bukan maksud Nabi. Jadi bukan urusannya apa, urusannya ulama dengan Nabi, bukan. Jadi sama ulama maksudnya. Kita sering ingatkan, tidak ada hari ini seorang ulama pun yang berani mengatakan bahwa Nabi berkata berpendapat. Karena sudah wafat, sama sudah wafat, tapi sudah wafat. Generasi terbaik dapat semuanya. Yang tersisa apa? Dokumennya, kitab-kitabnya yang tersisa. Yang masih ada bisa kita tanya bukan Nabi, bukan sahabat, tapi catatan para ulama. Ya, ada hadis Nabi, ada hadis sahabat. Itulah yang menjadi kekuatan kaum muslim. Jadi yang ditanya apa? Yang ditanya kitab, tulisan, dokumen. Berarti apa? Tergantung kepada kekuatan akal pikiran dari ulama tersebut di dalam persepsi hadis Nabi itu. Atau dokumen yang ada. Jadi bukan langsung mungkin. Kenapa dia melakukan itu? Berarti Nabi tidak mencontohkan. Bagaimana kita akan menang juga mencontohkan? Kalau kita tidak pernah ketemu Nabi, pastilah itu artinya apa? Kita bicara pada ulama yang berbeda, yang lain. Ya kalau memang ulama, ya sebutkan ulamanya. Jangan kita katakan ini ada ulama, ada Nabi. Itu tidak jujur kita. Itu tidak jujur. Kalau kita mengatakan Nabi memberitakan begini, ulama mungkin pilih yang mana? Pilih ulama, pilih Nabi. Itu pertanyaan yang muskil. Karena apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana kita tahu kalau Nabi yang melakukan? Siapa yang tahu? Sudah meninggal. Ya. Saya kita katakan Nabi bahasanya jahat atau Nabi bahasanya tidak jahat. Terus kemudian dibalik yang jahat berarti tidak ikut Nabi atau yang sir tidak ikut Nabi. Ini kan bahasa-bahasa yang klaim sendiri. Itu namanya dulu. Ya, karena apa? Kita tidak pernah ketemu Nabi. Ya, ulama mantap yang juga pernah ketemu Nabi. Berarti apa? Menyimpulkan tadi. Yang ada mereka ini sedang berijtihad menyimpulkan menggunakan dalil yang ada untuk dipakai pencerahan kaum muslimin. Maksudnya apa? Ijtihad. Atau mantap yang kumpulan sendiri itu. Tapi begitu saja. Kalau begitu ya kita enggak terjadi dalam hulu dalam beragama. Kalau kita mengklaim ini sunnah Nabi begini, yang satunya itu ikut ulama, yang ini ikut Nabi. Ini bagian dari potensi untuk hulu di dalam beragama. Yang kita jujur saja, saya lebih cocok yang berulang itu malah saat ini tidak ada satu pun jangankan kita ulang pun tidak ada kecuali mereka berkibat pada Allah. Tidak ada ulang lagi tidak berkibat pada Allah itu mustahil. Kalau ulama tidak berkibat pada Allah maksudnya itu mustahil. Pasti ulama itu juga berkibat mengikuti ulama dalam memahami Quran dan Sunnah. Jadi kita harus membedakan antara Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama dan Sunnah. Itu hal yang berbeda. Jadi Al-Quran berarti Sikun walafahul ulama Al-Quran Sunnah Sayyidun. Jadi Quran Sunnah itu sesuatu pemahaman ulama itu sesuatu yang tidak bisa diklaim. Jangan sampai kita kompli, jangan sampai ini pendapat ulama kita klaim sebagai pendapat yang lebih besar. Tidak pernah ada yang lainnya. Ya berpotensi terjadi dulu seperti itu. Kita sebenarnya sedang membaca kitab yang ulama yang menyatakan ini adalah kebenaran surat yang benar menurut kami. Ada itu maksudnya menurut ulama itu di dalam memahami hadis Nabi. Kemudian kita bawa sebelah inilah yang Nabi contohkan.
Padahal dia baru membaca, bukan membaca, bukan sedang untuk menabi, tapi sedang membaca kitabnya ulama tentang tata sholatnya. Tapi bagaimana kita kemudian mengklaim itu adalah sholatnya nabi? Harusnya ini sholatnya nabi untuk yang dipahami oleh ulama simpulan saja. Itu baru lebih bisa objektif, ya, objektifnya kan begitu. Nah, sehingga sebenarnya sekarang ini umat ini sudah tercerahkan dengan maksud Ibn Ma'ayyah sallallahu alaihi wa sallam maksudnya yang paling tahu kepada Allah dan banyak dalam para ulama. Kenapa ya? Ulama itu pewarisnya para. Jadi, maka kita jujur, kita selama ini kita pasti tidak bisa tidak ikut pasti ikut masuk yang mengatakan kembali menuju sunnah secara langsung tidak bisa pasti karena apa itu adalah pemahaman yang ulama setelah menerobos realitas manis ini kemudian ulama tersebut menyerukan supaya kembali kepada Quran dan sunnah jadi itu juga ulama juga sama. Itu saya kira yang bisa sampaikan tidak boleh tanyakan saya bisa monggo ada saya kira tidak ada semua kisah kita akhiri dengan subhanallah tiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.